Lazismu pimpinan cabang Muhammadiyah Ngemplak turut berpartisipasi pada semarak milad Majelis Talim Horunisa Perumahan Jambusari Widomartani. Terdapat berbagai rangkaian acara semarak milad Majelis Taklim Horunisa Jambusari, salah satunya ialah Bazar UMKM. Pada kesempatan ini Lazismu menyiapkan minuman hangat gratis untuk peserta dan pedagang yang berkegiatan di area bazar tersebut. Selain itu, Lazismu juga memperkenalkan produk ZIS seperti kencleng, pembayaran ZIS berbasis digital dan lain sebagainya. Antusias masyarakat menyambut baik kehadiran Lazismu, dibuktikan dengan banyaknya yang menginfakkan uang baik melalui digital maupun secara langsung, seperti salah satu kelompok pengajian bapak-bapak yang secara langsung menginfakkan dana ke Lazismu. Direktur Lazismu Ngemplak, Syobariman mengatakan bahwa kegiatan seperti ini agar Lazismu lebih dikenal oleh masyarakat. Daripada kegiatan ibu-ibu yang begitu giat, semangat untuk meraih keberkahan dalam keluarganya. Salah satu yang kami lakukan pada pagi hari ini adalah menyiapkan minuman gratis untuk para bapak ibu yang pada saat ini melakukan senam kesegaran jasmani yang diikuti oleh kurang lebih ada 150 orang dan juga para pedagang yang pagi hari ini juga meramaikan adanya kegiatan ulang tahun pengajian ibu-ibu Hairunisa. Harapan kami Lazis lebih dikenal oleh masyarakat perumahan Jambusari ini karena memang kita maklum bahwa bapak ibu sangat sibuk, maka kami proaktif untuk mengenalkan Lazismu di pagi hari ini. Harapan kami, bapak ibu yang biasa di kantor tidak ada waktu untuk silaturahmi keluar, dengan kunjungan kami ini mereka lebih kenal dengan kami, sehingga mereka apabila ingin berzakat, berinfak dan bersedekah bisa lewat kami. Insya Allah kami amanah karena memang selama ini kami mendapatkan audit dari pusat, alhamdulillah mendapatkan WTP beberapa tahun ini. Amanah dan transparansi sangat ditekankan oleh Lazismu, yang diwujudkan dengan mengikuti pelaksanaan audit keuangan secara rutin, dan telah mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Tim TV Muh mencerahkan dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.